Kota Surabaya sedang ramai diperbincangkan publik termasuk di media sosial. Surabaya kini disebut masuk zona hitam pada peta penyebaran virus corona terbaru atau COVID-19 di Jawa Timur. Salah satunya adalah gambar ini yang paling banyak tersebar di media sosial terkait isu Surabaya masuk zona hitam penyebaran virus corona. Benarkah kini kota Surabaya menjadi zona hitam COVID-19? Dari hasil penelusuran kami, klaim bahwa Surabaya masuk zona hitam pada peta penyebaran COVID-19 Jawa Timur adalah keliru. Warna pada peta kota Surabaya adalah merah tua, bukan hitam. Dari pemberitaan netcom.id, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa menjelaskan, kota Surabaya statusnya berubah menjadi zona merah tua, yang artinya kasus penyebaran virus corona sangat tinggi. Hovifa juga menambahkan, jika angka kasus positif di atas 2.000 seperti Surabaya, maka kota tersebut akan masuk zona merah tua. Sementara jika angka kasusnya lebih dari 500, maka warna pada peta penyebaran COVID-19 akan semakin gelap atau pekat. Kesimpulannya, klaim bahwa Surabaya masuk zona hitam pada peta penyebaran COVID-19 Jawa Timur adalah keliru. Warna pada peta kota Surabaya sebenarnya berwarna merah tua.